บาปตัดดอกเกอายะอายะวิอัมบจัลเลตาไอติเลตเตเวบาปก็ตะเนาะตัดดอกปายอคานอบจัลเลตาไอบาปกาเกสดีริบาปก็ตะมุนอบจัลเลตาไอนี่เคมบาโตปอมบาโตฟาติฮาบาโตบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซาปะดอิยากะนะบุดวะอิยากะนัสตะอีนมุนิยะลาฮติอัลลอฮ์ตะอาลาควาโซไอตะควาโซมุจัลเลกีบาปก็ยากะตุปาคีไอ้ตุบาคียกชายอสุงหัวบาปบ่อยากเว้ยยังตาดักวาสุวะยังตาดักช็อกยังตาดักวะเฮ้ตุโกตังโกจงโกจงโกจงโกตุบาคีนี่สับปันเต็มสุงอักเก็ตังเงตินี่สับเป็ตุสุนักมามะบาปบ่อยากพอสุพอปีเอ็บดอออนี่มีตัศน์อักเก็ตังเงวิตินี่ก็สิกิอัลลอฮ์ฟอกิตอสการ์งฮับเป็ตุเฮตับากีวิดอออคิตอ์กันอปอฟอกิตอบดอออมาลาคุณไปเล่นกับสาวเต้นสาวเก็บดอกอมเล็บได้จับบุจาวะจับบุบุลหิดดงมิสุนัยก็มาแล้วครับรับบานอาทินาฟิดดงเนี่ยแต่อีกทีไงยกนับดอกอ้อนนับดีกิตาจ้าอพอบิลามุนับดอกอ้ออากาตังเงซิตีอาอิชะกัตเตนะอักุเต็งอัลลอฮ์สุลลัลดอกอ้อนี่แกนับปอกนูเบตติโยอพอลอยะอักเกตังเงทิงีปากิตะสุนัยก็มาแล้วครับรับบานอาทินาฟิดดงเวทไหมาโตเป็กเกจาวะกากุปุงโอทไหดอลากุOkay, nak minta bahagia dia ajar lagi ya ada-ada. Cuba tengok. Fak lagi timo jubah dia ajar kan? Bukan kisah papak dengan gitu. Ya kena ada tar ya. Gini tepi pak. Kalau tanya pak, kalau tanya kono kita. Sawadikap. Ya ada cara. Kita doa kita tak ada-ada. Doa tu ada tak ada. Kenapa tak? Hei, telah kita minta duit di cek kita. Telah kita minta duit beti. Ya duit napa ke ya duit. Tak terang ni. Kisah macam itu aja yang lalu dia lakukan yang langsung sana. Atau nolong yang si kabut dia untuk melakukan istri bang tu. Cek kita wim napa ya kata kita kaya. Terah kita minta duit di cek kita, kita minta ngati riak. Terah. Cek. Ya Allah kau aja. Oh, cahaya. Allah Ta'ala apa semacam itu. Yang nak kita saling apa? Merayu ha. Nak kita teriak. Tapi nak tanya. Besar nak teriak dengan Allah Ta'ala? Besok nak kita menganih dengan dia. Dah. Nak teriak. Kenapa dah? So. Bapa kau yang ketuk akhir tu. Tuk pakai tu kata nak. InsyaAllah. Oh insyaAllah. Mau tak harap lah dunia sekarang. Weh. Dulu lah sehari ada apa juga insyaAllah. Lah ni insyaAllah. Hei. Fak juga ketung lagi insyaAllah lah ni. Kita nak berhati teratah. Perang kita lagi insyaAllah. Ha. So serga kau cara dia. Hei, jangan dulu ingat lah, kalau makan dah ketuh nak gimana? Amun dah ingat lah. Jangan dulu kalau makan dah ketuh nak gimana? Kena giri kumpamai, kena masuk leh hutai, jangan dulu. Loli kalau makan ada ketang ni ke, tak kena giri kumpamai, gini mana? Kum tang luang. Penuh kena jual, mula lalu. Kenapa? Nak ayak ke apa? Tak ada apa? Tok pakai yo yakin, nak kecek pak yakin sikit. Tok pakai yo yakin, kalau abang kau yakin. Tak ada mikir kata, sungguh kedok, babo nak goyak ni, dok. Tu siapa pak giri tepi sungai akik tangan bismillahirrahmanirrahim. Babo ajar dia, siapa dia iya kana budu, wa iya kana sta'in, munia alih hati Allah Ta'ala kuasa, ay tak kuasa mungkin lagi. Tu pakai wak sungguh mama u. Siapa dia situ, siapa dia iya kana budu, ambil kaki capak, pop, 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 jalan tak ayat, dia pegak. Bapa tak tahu mau buka itu nanti lah bapa nganyi. Weh, hati sungguh weh. Padahal bapa bahau. Bapa kaget sendiri. Nak ayat kata tak tanah. Tak ada ngan. Pagi esok tak pakai berjalan congok, congok, congok. Bapa panggil nak tahu mau. Loh, berjalan tak ayat. Yo. Buat kena lah. Lah, apa wah kalau bapa ajar tu lah. Hidup malam esok bapa nak terat. Eh. Pukul 2:30 bapa bangun lek malam. Hapas dan maya tahjub apa apa. Semaya pos ya turun congok congok cawak bulak belen lah turun tu. Pesek tu tak pakai wahai tak pakai semua tidur wiak wah wah. Kita pakai tak pakai takut tak pakai ledo tengok dia dok nyeler itu. Tak pakai pun tidur mampu bih kalau itu. Jadi apa cokong sange doa tepi batah tepi sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cak tak ayat bunyi gelum. Bunyi tulung. Tunok tulung kita untuk pakai mapuh lebih lah. Pagi esok tu bakat kembar bodoh pelapu mapuh pakai babu.
Kalau apa? Fatihah tu lho. Tok pakai pun baca Fatihah. Tok bapa pun baca Fatihah. Tapi kena tak kuat. Kalau apa? Bapa tidak ada keyakinan. Lho ni kita bagi dia. Keyakinan kita setara mana? Allah Ta'ala bagi melinik tengok keyakinan kita. Allah Ta'ala bagi janji dia mengikut keyakinan kita dalam. Dan mu yakin tu kan? Mu semaya lah 40 rakaat pun tak jadi. Muka mu yakin tak ada. Kepercayaan mu tak ada. Allah, bukan kata dengan Allah, dia kata, ngatuk cah lagi hingga dia kita yakin. Cayalah. Sampai orang mau kita ramah, nak pergi buat Shanghai. Kenapa? Ya yakin. Allah, sampai orang hospital dia, dia kita yakin selama dia. Dia mau ratuh, kita tak sayang. 1,000 pun tak sayang. Tapi kalau mari cari babu, dia tak nak yakin mana. Ni menyakit, mari cari ambo. Ni sedekah 40 kong. Ada gamuk, okey? Allah, kalau pergi hospital, sakit linga ya. Sakit linga. Sakit linga kerah. Gidi klinik, klinik pesat. Pah. Waktu baik singa. Waktu baik sakit linga kerah. Pah. Singa. Tau rai kap mo. Ah, harai bak. Lah, muruh yang ni meratuh kau. Satu nyakit. Hospital mek ni meratuh kau. Dia kata muruh. Teragi mo untuk guru. Ada besok lagi Muhammad. Oh apa ada salah susah sikit mari ni. Ha ada nama hai babo. Syiarlah kita kedah tak laku eh. Nak reno hai babo. Minta babo berdoa sikit kita pun selalu baca kelik. Mu klik di rumah deh. Masuk lek kedah baca ayat ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna allaha bali wa amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra. Patut niatlah hati ya Allah membagi rezeki yang halal, membagi rezeki yang berkah masuk dalam kedaku ya Allah. Amo dak jaya. Dia kata kena, hei bapa tulis tak leh ke Allah. Tulis juga amai yatakilah malah baca patang tu. Kita ni ambil kale tulislah. Sudah sah nyakit. Hei, sah lagi apa? Anak amo lekat dadah. Anak lagi no eh? Kata gini. Anak dia mau lekat dadah. Nah, dia mau klik. Nah, dia mau klik di rumah. Dia mau ambil apa? Dia mau ambil air hujan. Hok pisau ke apa? Pisau air hujan. Hok apa? Hok turun pada malam Jumaat. Ingatlah hubat deh. Dia oh, bu, tak ada hadis ni. Tak ada hadis ni. Hok ni hok orang tua dulu royak. Hujan malam Jumaat mama kalau boleh tadah hati ai. Kalau malam Jumaat tadah hati ai hujan tu. Gapo tu? Jadi penawar. Niat nak no, akan gapo? Hei babo. Hei ba, minta labo tu lu tadah boleh dah. Ambo juga. Malah petang tu. Patu babo anak umur sore tu benok nak kena hei babo. Benok. Ngaji payah reti. Atau mugi mek menisai boleh tiga keret. Mek menisai. Lepas apa aku nak baca di Malaysia tu ke? Okay? InsyaAllah, semoga-moga anakmu makan bawa kepada mudah lidah yang digini-gini dah. Hei, babo. InsyaAllah. Malaysia mahu tak ten, Malaysia babo. Teh dia kita tiga kerat. Kok dia tak ada sekali, babo? Sudah apa siap? Kodah dah. 40 kode. Hagi nak takwin 500, dia tak nak percaya mana. Jadi kedai-kedai yang takwin 500 ke yang di. Kalau apa? Lah ni kalau dengan dunia kita yakin. Dengan dunia kita yakin. Kalau dengan akhirat. Dia was-was. Kalau sedekah. Nabi katanya. Mana kosa malun min sodakoti. Tak kurang sedekah kamu. Tak kurang harta kamu daripada sedekah. Hei. Kau itu ada motor. Kau yakin ni. Mama. Baba ya pergi motor. Terlupa dah wakak. Klik mik dah. Klik dah. Wak kereta wak motor nak siapa tak buka pak cek-cek mari. Ha aku tu pada wak kok klik dah. Klik tak mau pakai darah itu. Klik. Mari sejak pak khidmat selok kocak lupa duit klik mek dah. Ndak dah pakai alhamdulillah. Mujur terlupa. Apa kena? Kalau kita tak yakin.
Bila kita yakin weh, dia mati nu yakin. Sampai tu Allah Taala sebut lek ro'e ke, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bo mati bau nak sedekah kah hidup so suruh lah orang kita ni amat berhati lah biar mana kita nak sedekah mama biar mati Allah salah biar mati berhati foto email tu kote tu bila ke ya duk dapte sudah orang main mayak tak payah tanya ponok anak ni ah ni ponok ni apa teh kereta pak teh kereta hanya cabut duit apa tak ada saya pak ibu dah sekarang. Hani ponok mana ni? Apa nak cakuah? Apa teh keto? Tujuh teh keto ni cabut duit tak ada saya. Gano yang tak saya weh? Jawab, kalau bukan duit iyo. Sedak weh atau email yang bukan duit iyo, duit saya mati ni. Lani kita sedekah piye mati. Nak baca Quran apa piye mati. Buat mati mula nak baca lah. Kau hidup sahasullah. Kenapa? Keyakinan kita selepas pada mati. Dah, ingat. Keyakinan kita lepas pada mati. Tak terpakar dah. Dia yakin setengah mana pun. Tak jadi pijak dah. Allah Ta'ala sebut ayat Quran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadi. Apa? Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Khafidatu rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja. Wabussatil jibalu basa. Apa no yak kita eh? Dek kita mati pak ni dek. Semua kita yakin berlaku selalu dah. Habis tu akhir sekali yang kita nak kecek apa? Nak kecek bentuk kasih ke dunia sekarang. Kita ada duit, kita ada yakin, kita ada gapo salah kisah ni? Nah, dah duit nung nipu yang tersekali alih. Apa alih? Angin. Duk ngak angin-angin tengok dalam kedatang. Pakai duk angin, duk tanah, tak tahulah. Tah mejo. Kau ni kau nak tok kebun raya, kau ni tok lokang tu. Tak ada tanah pos kalau habuk lagi. Baru duk nak nilai kedate baru. Sampai tu natijah kita nak gapo? Nak kecek buku kasih hok Nabi kita cerita. Yang pertama Nabi kata nak yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Manusia yo kasih limo yo terlupa limo. Yang pertama yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Manusia yo kasih kepada dunia yo terlupa kepada akhirah. Satu. Nah, maka ahli kapur piyak kita kena beringat nah. Kena rapat kita dengan amal. Tama-tama orang tino. Allah, tino lah. Deh, orang tino lah penting sekali. Aurah orang tino ni penting. Janganlah weh, lo ni tengok letak rosak pasal khayah lo kita. Letak rosak lah ni. Orang tino sekarang deh. Hei, pelik orang tino sekarang. Kau tua, kau jadi. Ya, jadi eko. Orang tino sekarang. Hei, orang tino lah ni, abang nak tengok lah deh. Deh, orang nak tengok. Abang nak pergi kes orang, kenapa orang tino pia ya tubik ke luar, ya berjangok. Pia tubik ke luar, pia duduk dengan tok laki ke, tak jauh lah, ngari makan. Kenapa? Karena orang tino ni ya suka dipuji. Orang tino ya suka dipuji. Sampai tu Allah orang tino ni kena beringat. Dunia sekarang panggil dunia kangen. Dunia suka telanyi bogeh roh kita panggil. Pakak nak telanyi roh seko-seko. Eh, biasa tengok goya siye roh. Pelik deh, goya siye. Praik juh katuk pakai baju kaki suk sekali praik. Lain nak aik kaning lah sekali. Nak cabut bila. Loh ni. Nak oya weh. Tino ni tidak ada kemalu weh. Akhir zaman. Nabi kata akhir zaman ni gapo weh. Orang tino. Nak habis sifat malu. Malu tu tak ada. Lah ni orang tino belakang dah dunia sekarang. Orang tino duk dape. Mengaji tengok orang tino yang hati dape buat dia. Hai. Orang tino jadi kuat dunia sekarang. Hok jate, lah ni hok mengaji siapa dia? Hok tino. Nak tanya weh, kapo kita? Mama dia. Hok jate dua arah halqah Quran. Eh? Hok jate dua arah halqah Quran. Eh? Dah, hok tino tu. Oh, orang tino mengaji Quran sepoyo ni ada tu image diri dah betul Fatihah puluh tahun. Betul Fatihah. Hok tu babo lah betul lagi buat kita ni. Do ihdina piro. Ihdi amo gi ngaya satu tepat. Walagoling ta siaku ini.
No ya kata orang jatuh tak amuk. Sekarang orang jatuh tak ada. Sampai tu ada orang tino dekat amuk-amuk saya tak apa. Tak boleh ke orang tino be. Hak tino minta no be. Kenapa? Allah peruk dengan fak jatuh be. Allah. Cuma berhati lah ni. Sejak mau kita sekarang telah berhati. Lo ni ya. Hak suara sedak ke hak suara kambing. Hei, dengar aja ada kata keinginan nebe dogo. Kadang dia tengah tengah malam bunyi ah. Eh, orang keinginan. Setaya bunyi apa 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 mau inyai wei. Bodoh setaya bunyi pula ah. Ke oh inyai kali apa hu akbar orang. Kenapa? Karena sekarang kita tak amati. Orang dah tetap belajar. Hak tino nak mengaji. Ni ambo dah lesok dah nak malam leh. Tak ada lagi bemak, bejeng, beloh, bekuk masuk ambo. Dok, kaya. Kak Sumaya, Kak Subaida. Hei, hak tino hak jate dak mano? Hak jate tok ses kak ge. Akhir zaman. Hak jate ku ge, hak tino kuat. Hei, orang tino kuat belako. Kalau kio mengikut zohir ni, orang tino yo kena tarok pada orang jate. Orang tino ni sabek po sarok teke orang jate kena maya jemaah. Geno sarok tak teke orang tino semaya jemaah. Ha, kalau kio mari. Tak ada. Sunat bagi orang tino tu baik semaya jemaah. Dak. Boh ke orang tino ni ke kena semaya dalam gemoh. Semolek mana khairus salatil mar'ati khairul li baitihi. Sebaik-baik semaya orang tino semaya dalam bilik. Lai rumah dia. Sebaik-baik semaya orang jatuh semaya dalam masjid. Tapi kita sekarang dah hok tino nak mari semaya orang jatuh tak mari. Kenapa? Kalau kita tak kena perhargaan. Kalau kita mari, baik. Nak tanya so mama, anak dah besar tu eh. Duk ngerti tengok ni, seko-seko ni. Tak ada seko, buat dua anak dapat tengok mama dia dengan anak lagi. Tu duk wakai kelubung tu apa ekor tak tahu. Babo dia ada nak ada wakak bakar itu ya. Hei, orang tino belako. Amo nak perhati orang tino lah. Lebih letih dunia sekarang. Bukan kena belok anak, belok sampai ketuk laki. Bini sekarang, tomat kat amo babo. Nak kena, hei, abis tak semaya lah. Dari bini tu ada sekabut hati kita. Kalau apa? Hak jatuh tak semaya. Hak tino yang kuat nak ngaji. Pada hak kerja letih orang tino. Nak tanya, sekat belaki ye. Fak kita sekat bini ni. Biasa nanak apa kali bini kita makan. Biasa nanak tak? Hak baju putih ni. Biasa nanak we tak? Tak. Biasa basuh baju we ke dia tak? Tak. Tino belakang orang tino sekali. Sampai tu doa orang tino ni. Amin orang tino semata. Lebih berharga pada amin orang jatuh lagi. Tapi pula Nabi kata wapo dalam serga hok dalam ning aku. Hok banyak sekali. Nabi kata siapa dia? An-nisa orang tino plek lah. Orang tino rajin tapi dalam ning aku ni ke banyak orang tino. Ha tak plek kan. Rajin ngaji orang tino, rajin semaya orang tino, rajin zikir orang tino. Tapi dalam dengan aku orang tino lah. Kenapa? Orang tino yang nak jaga lima kago payah. Lima kago orang tino. Yang pertama orang tino kena jaga semaya dalam waktu. Pah orang tino lah ni. Kau orang pukul 10 duduk sepengah kamu duduk perhati lah orang tino lah. Kalau pukul 10 duduk supa dengan anak yang nyakit dia. Yeay. Tak buat kerja apa. Pihak mana orang tino yang rajin weh. Orang bezohu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyapu dua. Apa parang dah? Sungguh. 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 Hak tu nak basuh baju. Hak tu basuh pinggir. Nung zuhur dia. Kak kasar. 3 minit nak masak sah. Allah. Kak kelubuk engok. Sebelah. Ingatlah. Orang jatuh ni. Nak orang tino. Syaitan tipu tak sama. Orang jatuh. Allah Ta'ala hatta syaitan tipu wasa malah. Orang tino. Allah Ta'ala hasa syaitan tipu dengan wasa rajin. Tengok orang jatuh. Klik motor nom-nom gantuh ke rembu ke seko. Klik siapa rumah kayu api. Ngak gapa cukup lekak. Mek tali motor basuh. Motor basuh kereta. Gagah. Pihak mana yang tak agak. Eh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pah. Mata tekak. Ayah sakit urat aku. Ayah sakit urat lah. Ya, ya pun runtul lah juga. Sakit urat ketidur lah. Wemung bakal mampu. Itu.
Orang kata, orang tino yang tipu dengan rajin. Tengok orang tino. Biar mana dia nak basuh gelah. Biar orang betul nak basuh gelah, nak basuh baju, nak ngapuh, nak sipak-sipak baju abang dia yang cari capai. Orang tino apa? Jaga semaya dalam waktu. Masuk waktu pak. Allahu Akbar. Tak tu lah. Nung zuhur dia apa moyak kali dekat nama sasak ada 13 minit nama sasak sudah maya pak orang besa bola ke asah kalur Allahu Akbar ingat nah orang tino kena semaya awal waktu jangan lewat so nak masuk surga tu orang tino yang kedua orang tino kena apa wey kena jaga poso apa mana jaga poso jaga benar membatalkan poso jangan mengupak pah kita dari poso mari duduk tak gerit tak nak pergi jumpa ya mu tahu dah apa tu ime apa bini dua ulak dah ho pahak dulu pahak dulu tak hadi Allah hanya kecek bak tu ime pak lah kat roh kita mulut orang tin yang nak patah tak pandang oh dia boleh duk tanggeh ke ha jadi ying lak cina wah kita ada apa perang yang kamsang ada berada reti lah orang reti no yang tiga orang reti no masa surga apa jaga aura jaga kemaluan dia jangan boleh orang nampak tegak tuning kerama tu pahlawan aduh habis tu laki sekarang pengen tu laki dayus. Akhir zaman ni banyak tok laki tapi tok laki dayus apa dayus jangan orang tengok bini dia yang tak kata apa bini dia nak tubik dalam Facebook dia buka gambar cotru dia tak kata apa tok laki mak takak tu hai mu tak saya ke dia mau tengok bagi hak muro bini dia tubik tak tahu tok laki tak apa motong kalau nak beraduti bini tu tubik dalam Facebook dok co luap lah dok co baju terik dok gapo kita ni kan oh, kita wasa geno dia mau nak tengok bini kita hai kita wasa geno kita wak mutu bini kita dok tamu tu dia mau kita jeling bini kita tu wasa geno tak nyepak pun sedap ngumuk lah setelah itu tapi dok dunia sekarang jadi tamanda orang pakat-pakat tengok bini kita tok laki tak boleh kata apa dia baby ni lagi lah Allah dia baby ni tengok lah ni amur pelatih wak mutu kadang-kadang tok laki tak ada wak tok laki dia tengek dia lelaki bini dia wak mutu dunia sekarang orang tino kena jaga kena jaga aura kena jaga kemaluan dia kena katuk Allah malu ke wanako lagi orang buku takut apa takut rusak hei tok cang atau ime tok tak kata api tok cang atau ime tok cang kata hei tok ime aku nyanyi weh ke anak darah tino Islam. Hari ni, mesti pun tengok udara panas-panas kena duduk bakar tudung, kena kutuk, kena bakar kain kelubung besar, kena bakar payah besar. Oh, mesti tengok tino ku yang atas kaning dia udara panas. Saya dia. Mu tak tengok tino Islam, tak nyanyi ke dia. Udara panas duduk bakar tutup tudung gitu. Mu tak nyanyi ke dia ke? Tino kata ni, wahai wal tocha. Hei, kena geti kat Tok Cah ni. Mau tanya gini, Tok Cah pala licin. Nak tahu tak lama? Tahu tak? Gena Tok Cah pala licin. Nak tahu tak? Ada humi asal. Asal Tok Cah ni dia. Dulu dia mana oyak dia. Kamu panye, kamu suka tekok. Bagaimana dia kena pala licin? Dia ada bubuk tino dengan Tok Babo. Dia ada bubuk tino mereka tu. Masa dulu dia mengecek. Kok pakai dia dah benar gitu. Budak tino nak pakai dia. Tok Cang atau apa sorak lewat. Dia dah pergi tangan boleh kok gitu lah. Naik lah weh. Tok Cang atau bubuk nak boleh tino tu ke. Boleh pia tahu tak weh. Pia boleh pergi tangan. Tok Babo boleh pergi. Botok apa pergi tangan. Rep tino tu pak tu apa nak boleh ke Tok Cang. Selok tepak ke tinco tak kepala Tok Cang. Aku buat. Pak oh acting babo ngawak kerjing jamoh wak redah ya berakhir. Hagun tuang pak tocah ni kadang ada kita cari tok akhir dia so cukup kepala cukup tapi cukup kena gata dia cukup apa siap dok nilai kat belu kening cukup sampai belu kening cukup belu kening hei tocah oh hak sampai hari tu tak bini pak lani tu tocah pakai nak tok babo kena bo kasih ubek nak tahu tak gena tok babo kena bo pia gena tok babo kena bo kasih ubek nak tahu tak jawab katanya tok babo pun takut tocah langkeng. Ha, mak cinta kepala yang penting, mak cinta ibu kasih ubah, tak kubo. No, pergi ingat. Ha, kalau dia buka rukun imej, tak saya cahaya, tak ada apa, nak oyak itu. Tak kena buat buku rukun imej, ya. So,
akhir sekali orang tina utama gapo taat patuh kepada suami hok ni hok payah akhir zaman ni orang tina sekali tak patuh tak taat pandang dia pada tok laki lu ingat sikit nyosanglah tok laki hei bemung waktu wak ni nyanyi kok abang dia. Jadi kita nyanyi gambar kita orang tina walaupun kita lebih walaupun kita kaya walaupun kita setara mana sekalipun kita kena apa? Kita kena mengaku kata kita ni orang isteri sebagaimana seorang isteri kena taat patuh dengar dia walaupun kita kaya yang sesak sekalipun ya tok laki kita ya raja tu orang tina akhir zaman tu sampai tu akhir sekali yang kita nak apa? Nak we ada rasa sifat kasih saya apa? We ada kasih saya mula babo dalam kata Karim nak tanya fak kita so hey anak kita nak jadi tok mene misal anak kita semak jadi tok mene patu yo tak leh kita wasa gena pok wasa gena wasa sayo hati lah wasa sayo hati ada atau muja lah tak ada yang dia tak ikat dok kenapa karena kita ada daging darah dengan dia juga dari kampung kita. Kapung kita Nabi wayak dah ke? Hidup balik kapung ni kenapa? Kena ada kapung dalam keadaan redo. Kena ajar redo. Kena jauh. Walau bagaimanapun kena jauh. Serah dia. Orang tu jadi tok imin. Orang ni jadi nayuk. Orang tu jadi tok nebel. Semua siapa dia? Allah Ta'ala letak. We ingat kata Allah Ta'ala letak. Cok. Lalu dah. Dah kelek ke Allah Ta'ala sah? Sudah. Lah ni kita tak pergi ke Allah. Kita nak pergi ke fok kita. Padahal yang ditutup nebel fok yang ramah. Padahal yang ditutup nebel yang duit banyak. Dah. Duit banyak setara mana sekalipun. Dia Allah Ta'ala tahu. Dia tak boleh. Mala li'alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Semua ni Allah Ta'ala bagi. Amma nak tanya so. Hodok mengajar sekarang ni eh. Hei. Hocok mesir banyak mana. Amma sendiri main duk mikir sore. Allah, kita mengaji ponok ya Allah, tak ada pergi negeri luar. Kok Syria pun tak ada pergi, kok Mesir pun tak ada pergi. Tak ada pergi mana, duk ponok lala tu ya Allah ni. Tapi nak tanya, hok ngaji Mesir banyak mana? Hok ngaji Urdun banyak mana? Hok ngaji Syria banyak mana, ngaji Kuwait banyak, banyak pun kita ni. Tapi dia Allah Ta'ala tak jepuk, tak boleh mengajar. Tuhan tak jepuk. Dan apa kata Allah Ta'ala sah? Cok. Learning support tu. Wih apa kata Allah? Dan apa Allah Ta'ala tak? Allah Ta'ala kanak lah wikir. Hanak kata bagaimana? Usaha setara mana pun tak jadi. Sampai tu kita kerja apa? Patuh dah to'an. Kena patuh so. Kena patuh dia kena to'an. Kerja kita dua tu. Patuh dan to'an. Kejayaan kita dalam to'an. Sebab itu, redha Allah dapat syurga. Redha Nabi dapat syafaat. Redha bagi ibu bapa dapat keberkatan hidup kita. Redha akan tok guru dapat kejayaan dalam pengajian. Dan redha suami, orang tina tu sejahtera. Mana-mana orang tina tok suami dia redha. Tok laki dia suka. Hiduplah, duduk balas. Mana pun Allah Ta'ala bagi kejayaan. Sahabu. Klik kepada Umi Esa yang amat kekek sani. Gapa? Orang yang Allah Ta'ala jamin tiga. Klik Umi Esa. Gapa? Klik rumah wisale. Wisale sama kita pada dah. Lo ni dah nak wisale dah. Nak wisale tu malah. Hai kau bunyi malah. Sale. Habis tu masuk lagi rumah teragak sekali. Terajar. Masuk lagi rumah pak. Nampi lagi ajar. Pian masuk lagi rumah. Walaupun tak ada orang. Sunat juga wisale. Orang tak ada. Biar kita masuk rumah pak orang tak ada buka pak pintu rumah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sunat kata gitu walaupun orang tak ada sekalipun. Datuk laki ada. Assalamualaikum. Datuk laki. Assalamualaikum. Wi saleh. Saleh pun kita nak wi tak leh dah sekali. Taklah anak kecil dah. Hak mudah sekali dah. Kalau mati, masuk syurga. Kalau hidup, aku mencukupi rezeki. Rezeki tak butuh. Orang suka bagi salam masuk dalam rumah. Nak tanya, lewat ke tak? Bukan mudah. Loh, ni pun kau kaku ke mereka. Tak lelaki cok pun tepat. Woi! Woi! Bini nak tahu rumah. Woo! Anak lewat. Woi! Hayye wa mah ketok 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 ketok. Allah, kita nak ambil amalan saleh ni tak pandai. Pak nak ambil kejayaan, emang nak wisaleh. Kok bimbing lagi kita tak pandai wisaleh. Pak nak wisaleh, nak wislamat kepada orang. Kau jawab. So, wisaleh. Yang kedua, orang yang nak Allah Ta'ala jamin. Kalau hidup,
aku mencukupi rezeki. Kalau mati, aku nak ambil masuk surga. Gapo? Man dakhala baitahu ilal masjid. Orang hok tubek pada petunggu mah jalan untuk mari ke masjid. Allah. Masjid, cuba tengok. Makna dia masjid, mim, sin, jim, dal. Ada makna lah ke? Mim, mari. Sin, sujud. Jin jago da doong. Ha, tengok ugamu ya aja. Ada makna sepa baju kita eh. Tengok baju kita. Golek baju kocek berapa? Golek baju kocek berapa? Kocek 3. Tengok kocek 3 dia tak buat kocek 10. Gena-gena pun kocek 3 lah. Kenapa? 3 dia ada. Apa 3? Iman, Islam, Ihsan. Tengok ugam. Tengok kacing. Kacing tak lepas dengan limu kan ni. Kacing limu bukan Islam. Kacing ni bukan iman. Tengok ugamu aja apa. Masjid. Mim, sin, jim, da. Mim mana apa? Mari. Sin mana apa? Sujud. Jim mana apa? Jaga. Da mana apa? Doa. Mari sujud jaga doa. Pak kita mari lagi. Mari tu pun dok dah. Sujud, sujud pun lah. Ini sejak amal buku lain. Buku wak bubur. Apa yang kata sejak wak bubur? Oh, pakak mari lah. Hei? Yang ketiga, jaga. Kena jaga hati. Hei, kita nak bersih seumur. Kau tu email, kau tu khotik, tu bila di rumah. Hey. Kata sejak kita ni maju tak payah. Gapo? Gitiru pototo. Bisa pergi pototo tak? Bisa dek? Bisa masuk jamin pototo tak? Tak tak jamin pototo? Tak tak? Allah cegah cai. Nek kita siapa pototo tak pasal bengok kain nak ubik lah. Cegah. Kena masuk jamin sejik terah. Pop ada pintu lelak. Lelak. Hei? Jamin sejik. Amu serabut lah. Kalau dia buka pintu pak, pah buka pintu pak dek. Nyelok lain. Nah tak kira mana dia makan nyelok. Maka mujur tak imeh abjuh ya tak bata nyokong. Sana bata nyokong lejai. Ada setengah tempat amal gila. Tak imeh tak nak tak bata nyokong. Yang ikat tali. Oh letih lah. Biasa berok pergi tali dah boleh. Main berok lah dah. Ikat cek keren dah boleh. Pergi tali pak. Ha, dia mau cakap ya benar. Dia mau cakap. Hei. Biasa masuk maya lah. Potok-tok tak. Biasa masuk ada. Masa saya tak. Kipak angin ya. Sih kita angin ya. Kita angin sejak terapasnya. Kenyuk. Ah, matilah sejak juga. Tak ada tetap palo. Tak apa. Kalau kita tak pandai tiru. Kita tak pandai tiru. Sampai masjid pun. Apa masjid di mana tak rok. Kalau apa? Kalau kita makan sekali baru duduk di dinding ya baru. Bayangkan. Dinding sejak. Oh, pakar kau sepuluh arak. Pakar baju suasuk. Dua katanya. Fok-fok menjelih. Nai Muhammad bin Qolek. Fai kangen. Fai kangen. Lagi tengok lebatnya. Pak belah kau seminggu. Fai kangen dia. Dia kerja apa tak tahu. Nai Abdullah sing sama. Fai apa? Fai tamkam saat. Kita tengok lebatnya. Jamai besar lengi tu nanti. Hei. Hei. Kenapa? Itu biasa tengok muai tak? Biasa tengok muai tak? Eh, amat ayah so. Tamakam muai ada di mana? Taman kamu ada taman duduk di bawah reti kena letak reti letak bisa tengok bola tak taman kamu bola duduk mana duduk lepas ada bisa tengok sepak tak taman kamu sepak duduk mana duduk tepi reti duduk tepi berada tapi sejak kita kena tak rak taman kamu duduk mana taman kamu duduk mana lu taman kamu duduk amesong duduk caudoy. Habis tu selama mana leh kampung kita tak hidup bentuk semaya berjemaah maka tanah kesah saya ya tanah saya ni kesian belah yang duduk di atas semaya berjamaah dia jago jemaah so Allah Ta'ala akan capok kesian belah lo ni kampung kita bakal pecah belah kenapa? Jemaah tak ada jemaah kurang sampai tu ambil royak nak tepat masjid kita tak jauh nak gagah tak payah. Lo ni tak khotik tu be. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tubik tak? Tubik tak? Dia tak tubik kan apa? Muka orang be your power tak ada. Untuk khotik punya ketakau. Hei, terah. Terah masjid kita. Wituk menemari be sekali. Terah.
Abang kata kalau tuk menebere ceroboh ke ayah lah lagi. Hei? Siapa dia be tuk menebere? Siapa dia komak tuk nebere? Tuk nebere komak. Paling nak komak yang tak lapor apa itu nganu tak tahu. Hei? Apa? Siapa dia ni tuk imeh weh? Tuk imeh ni ke? Oboto. Oboto nak li tuk imeh. Dia baca ketembah. Oso. Tukak sawak wana yang proning dia tu. Ittaqullah. Abu Hasan kok bawa tak ide lah. Maka baru cowong gitu. Ittaqullah. Yo. Hakati-kati. Ni dah. Tengoklah ni baca tebas. Sepada ulat ide. Ittaqullah. Hakati-kati. Wala tamutunna illa wa antum. Fak di bawah hati ni. Hei. Muka mak mergerak. Aku nak tidur. Ustaz. Kenapa pelan power yang tak ada? Habis tu amuh agak lah lekapun piyak kita. Terima mahabbah. We ada kasih saya. Tak lah tak mungkin terpaksa ya. Tepat sini. Kamu sini tak ada upah power. Kalau mu tak mari pun tak ada duit. Mu mari pun tak ada duit. Tak ada upah power. Ada balasah kita. Ada masjid kita. Beripung sini. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan bagi kejayaan. Rahmat dan keberkatan. Allah Ta'ala akan cuah masuk dari kampung kita. Dari kampung kita ada keberkatan dia. Kau tak takut pun. Sedih. Nah, keseningan. Habis tu, amu harap kepada ahli kapur sini. Maka lepas pada ni, saya nak buka masalah setah. Nah, ada dah. Tulis lah masalah. Siapa dia ada masalah pun, kita nak buka masalah dulu sikit eh. Ha, Rob ni kita buka masalah sekitar. Bahasa nak tanya gapo segi yang mana. Tulis lah. Ada tulis, surat tulis lah. Nah, ada surat tulis dah masalah. Kalau tak ada, tak ada pun pikas lagi. Pikas my law itu. Untuk nak tanya masalah apa bersakup pau. Mingat makam ni, amu minta tau eh. Tanya bersakup pau dengan ugamu eh. Jadi amu pergi di golok lama lah. Dia tanya, dia tanya buku kanan. Tanya pion nak jadi naib. Ah, tak amu tak tahu juga. Nah, ada tak? Ada tak orang nak tanya? Kita buka masalah untuk tanya sikit. Tanya mulut eh. Ada tak dia nak tanya seandai kapo iya. Berkaitan dengan agama? Ya. Ada tak tu? Kalau ada, kita angin, kita nak pergi main hadu kata. Ah, jangan malu, jangan malu. Jangan malu, masuk. Jangan malu. Dah. Jangan malu. Dia ada seandai kapo nak tanya? Berkaitan dengan agama? Ah, berkata untuk nak baiki masyarakat kita. Akit angin, akit angin. Ada tak? Ada. Ha, wasal nak tanya pun. Maksud kita tanya ni, terkadang benar kita tanya, kita tidak. Tapi kita kena pirokan kepada ada orang lagi yang tak pandang pada kita. Ayo. Ada tak? Ketik yang dulu, ketik mana? Orang kapal piyak ni, dia kena bekan sikit, dia kena berani. Nah, orang piyak ni, dia berani. Sorak pagelak pacoh. Yo. Niki eme pada ibu. Yo yo. Nah, tanya nyo. Tanah wakah. Nah, tanah wakah balas soh kapo tu. Pio, no, tanggung jawab. Abai, tanah wakah ni ya kena ada orang panggil mutazirkan. Muazzir. Muazzir ni orang retoh. Ya bukan dia milik. Ya sekadar meretoh saja. Nah, misalnya kita katanya dalam tanah ni, kita atau tanah balasok kita ni mewakah. Pastinya dia ada pau-pau. Misalnya dia ada pau-nyo. Dia ada pau penama kat ikut lah ni. Maka bukan kata buat tanah wakah ni ke. Oh, tak apa. Kalau pergi make way wakah. Tak boleh. Ya kena ada muazzin. Orang percara. Siapa dia orang percara? Hak ni orang percara ni ke? Bukan kata ke imej. Duduk di atas ahli kapung kita musyarak. Nak serah wikpil. Suka serah pada Tok Nebel ke? Nak serah pada Tok Khotik ke? Nak serah pada Tok Bila? Ini di atas musyarak. Di atas garis masyarakat. Masyarakat pun kita sini. Masyarakat sini, ya serah wikpil. Maka orang tu lah sebagaimana tolong jago. Bukan milik, ya kena jago. Sekolah jago, aku nak ambil tak boleh weh. Kena minta ke dia dulu, gia-gia. Putus sedo di atas muazzin saling tu. Gitu ya lah. Kenapa? Yo.
ayah awak maya tak tinggal ni tu sampai mana atau ni masalah tu kok mana maksud dia kok mana baik nah maksud ayah tu kok mana weh yang kita dah baca asal ayah awak maya takillah dia ada cerita sikit. Nah, cerita dia. Ceritanya gapo weh? Ceritanya ada orang seorang. Orang sangat baik. Orang tino sama tino sangat baik dua orang ni. Nah, boyo sangat baik pak tu, orang tino ni yang minta nak bagi tai duit. Ya, aku minta bagi tai duit mu boleh 1000 dinar. Hok ni kata kena. Mu nak minta bagi tai duit ku mu ada saksi ke dak? Tanya saksi lah. Udah mu nak beritah duit ni, kamu ada saksi ke tak? Hasan ni kata aku tak ada saksi. Hai, aku tak ada, mu tak ada saksi, aku tak ada beritah. Hasan ni kata kena, Allah, mu tak ingat ke aku sayang mu, mu tak kenal aku, aku sayang mu. Aku duduk dengan mu, sebab mu tak kenal. Dak, aku tak kira. Sayang dengan saya, aku nak saksi. Budak tina ni kata kena, gini ni. Aku mi Allah Ta'ala jadi saksi ku sendiri. Aku minta 1000 dinar. 1000 dinar mau kita kat 10,000 kop lah kita kata. Mula buat apa duit? Aku nak pergi kerja, aku duit tak ada. Orang tino pun make 10,000, 1,000 dinar, duit kepada orang ini, pum. Maka janji siap dah. Sebulan tak apa, hari Selasa aku nak bayar duitmu. Siapa dia saksi? Allah. Orang nyomit tu yang jadi saksi dia. Tak apa. Sebulan 10,000 ni, pergi kerja, lakuh lah. Kerja, 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 lama, kelama, Nah, kerja, kerja, lama, kelama, Siapa masa? Siapa masa? Budak tino hamil duit ni. Dia nak klik tak boleh. Nak lakuk-lakuk. Perahu tak ada. Masa esok dah kena bayar. Dia nak buat ini. Dia ambil duit. Hak tino hamil temek. Ambil duit 10,000. Boleh kerotong kayu. Sumak, sumak, sumak. Boleh kerotong kayu. Ya Allah. Aku serah kamu. Ya Allah. Mu jadi saksi. Ya Allah. Kata aku beritai duit ni. Minta lah ya Allah. Mu siapa duit ni kepada tua dia? Tahap lah lauk belum. Kayu tu kogi, kogi, tuwe, lek beritai, tuwe hutan tu. Duk berjalan ke tepi sungai. Jalan apa? Duk berjalan nak cari kayu api. Ya tak kedi. Nampak luk-lik kayu mari pegah lalu ke. Ambil kapok lepih. Bah, kamu duit stoko 10 dinar. 1000 dinar, 10,000 kok dia dalam tu. Tu ada surat. Ini adalah duit yang aku bertang oleh kamu masa tu. Daripada segi dinar magia-gia. Lah, dia kata Alhamdulillah, bayar sungguh. Lek nu pula sadia ni. Duk mikir. Ah, siapa kedok lah duitku ku hatagi tu. Kelek mari cadar pula 1000 dinar nak uwi pula. Klik siapa dulu pak? Assalamualaikum. Ada apa ni? Kau nak bayar duit. Bayar apa lagi dong? Aku temu dah. Duit orang boleh kau. Apa nak ayat? Nak ayat. Dia kita baca ayat ni. Rizki. Dok lah telah mana pun. Ya lopak mari. Walaupun budak jauh sekali pun. Tapi baca orang mayat takillah pun semaya. Yang tidak lah. Orang mayat takillah. Ada semaya. Baik. Tak nak mayat takillah. Nampak? Orang mayat takillah tu pelugu. Semaya tu bagaimana berdek. Apa mai ada pelugu saja bedek tak ada tadi. Habis tu istiqomah kita baca seumur kalau pian nak bakal rezeki munggo baca seumur nak pagi. Walaupun kita tak buka kedai, bukan nanti orang buka kedai, tak ada kedai apa tak apa. Bila-bila tapi kerja ke kedai agak katiklah. Nah, bapak panggil pada orang mai takillah ya kerja dak. Lah bapak tak leh. Orang baca orang mai takil baca ayat 1000 ni Allah Taala bagi mudah jalan rezeki. Kok mana tak lagi mudah? Yang ada orang mari padah kita, yang ada orang mari ajak kita kerja. Dia bawa pada toke tu bahasa saya kita, dia bawa pada toke bahasa nyanyi kita, tu panggil Allah Taala buka jalan. Nah, itu panggil ayat 1000 ni. Ha, dah lagi. Terus ada lagi soalan. Leluar. Bemu kita tu. Bemu berapa? Ada bemu berapa? Ha. Lo bemu berapa ada di mana we? Oh, bemu berapa ni go? Nah, dia orang gua telek datang dia dok gergeng. Bapa pergi ya semua gerak bemu berapa gitu le lobo mana. Ah, bagi keluar, bapa sama budak eh. Ada yeah. Soalan boleh. Ah, mama ya ada potik mama dia. Mama. Oh. Pok mama ni kalau suruh tanya tak leh tanya pian duk tah gerai nyem nak nyem ciamuh petelak. Kepada mama yo. Kau ibu, kau ibu. Ah, kau ibu ada gapo? Wasa tanya ibu kalau wasa nak tanya boleh. Ha. Wasa nak tanya gapo? Reptino ni penting juga.
Orang Tino ni kadai-kadai orang Tino masing. Dek gini kadai, gini mama. Gini mama yo. Kalau tak wani tanya tak apa, minta gi bisik kepada pengurusi, pengurusi harta sogo kamu. Nak tanya harga apa? Ha, wi pengurusi harta sogo wi kamu. Ya ada apa usah le apa. Ya 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 masyaallah ni ya ada kak mak klik sahki. Ya. Ba mau sudah tadi mula kalau kan. Ya, tak tanyo ai ya ada. Mula apa tu tadi mula susah. Ha. Ada dah. Ada nak bisik tadi. Ha. Bisik pula. Jangan malu, jangan malu. Ada apa harga apa. Nah sebagaimana kita nak bina panggil nak bina kan akan masyarakat kita. Ya nak bina masyarakat, ya kena bina dengan ilmu pengetahuan. Ilmu tulu. Amma nak sapa sini ni ke? Amma pakai ilmu gapo? Amma tak biasa mari ni mana? Apa piak ni? Ya betul, tak tahu nak mari ke mana, gelap buta. Tapi amma ada GPS. Amma buka GPS tu, kalau GPS tu pelak-pelak. Maka amma tak diraka ke GPS. GPS ya apa pergi kok tu, gi tu kok. Bawa sapa sini tu tak kena masalah hutan, tak siap tu ini. Tu jalan coprak tang tu. Gelap lemak tak? Teh, tapi kita yakin dah CPA goyak boleh gi kok yo kudu gi. Tugok gi gitu ketala boleh. Takut jatuh jule sungai tu yo kita gitu. Pun. Tapi noh yak kata ya tak pelak. Walaupun apok gelak lemak tak ada CPA goyak tu, maka GPS kita sekuat ilmu kita. Dan ilmu tunjuk pada tu gilah. Allah tak letak bagi sesak kepada kita. Ha. Gena weh. Ada. Ha, mari. Soalnya itunya awek mau nak itu yo ya tak kena nyatok lah. Lepas tu ya nak unjuk kaki dalam maya tak itu boleh tak apa. Nak unjuk kaki. Ha ya. Baik. Oh nak ya kata adinu yusrun. Ugamo ni tak ada dah mudah sekali. Ugamo ni mudah tengok kita. Zuhur kena maya pak. Dai tege. Asal kita kena tapi dia kita mula safar pak jadi wo bukan sekolah jadi wo boleh gamuk boleh hipong dak lewat waktu tu lo apa kan apa dia nak jadi mudah tak mau jadi susah. Maka juga semaya mu tak elok nak semaya lep diri mu tak kuasa semaya lep diri mu duduk mu tak kuasa lep duduk nah mu menyiring mu tak kuasa lep menyiring mu tidur mu tak kuasa lep tidur mu semaya dalam dengan kelupuk mata mu tak kuasa dengan kelupuk mata mu semaya dengan hati mu tak kuasa dengan hati mu apalah orang kamu lagi nampak orang dah habis tu boleh. Kita nak duduk tak boleh sakit lutut ke apa? Ha, kita unyurkan. Kalau kita boleh tak boleh unyur, kita kesok kotor sikit apa? Ikut. Tapi kita tak ada Allah. Dan kita unyur, kita boleh semaya sempurna. Apa? Maksud semaya kita tak sewi hilir kosong. Dan kita duduk itu sakit lagi. Kaca duduk kotor. Bawa pada sakit. Dia sakit dia tak ada kosong. Bila kita hunyur, maka semaya kita ada tenang mulai. Ha, maka semaya leh hunyur tu afdal pada semaya gapa-gapa. Boleh kita semaya dalam keadaan hunyur sekalipun. Ada gapa? Hmm. Ah, tak mau sikit apa tadi dah. Ya. Ada itu hunyur tu. Ya. Penting kan kepada kedua. Dah. Bukan kita senyelai. Ya, tak boleh kebelak ni. Kau mana? Hak kita sengaja. Hak kita senyelai. Sebab kita tidur, okay? Kita tidur dalam masjid. Makruh kita hunyuh hadap kiblat. Makruh. Kalau kita khabar. Tapi kalau kita jenego, mari tak khabar. Tak tahu lah musim utak khabar-khabar. Doh, dia tak membah kaki. Tak apa. Kalau apa? Ugamu ya tak ambil salah daripada tuwe tak sengaja dengan tak sengelai. Ugamu ni ingat so. Jangan sengaja dengan sengelai. So, ya bak sengaja, bak sengelai. Dapat apa batang? Bak tolok. Bak tolok ya jatuh. Walaupun sengelai, walaupun tak sengelai kali pun. Tak suka bak lain, bak poso. Kalau tu lupa, batal dah poso kita. Allah kita tu lupa. Nyawa pengake table ke pati. Kena mula, aku tu lupa. Tak batal, boh ke? Rizkum minallah. Itu rizki. Kita poso. Kita jimu istri kita sehari. Batal dah poso kita. Dah, rizkum minallah. Tapi kena khabar tukar lain lah. Namun khabar tukar tu. Tak apa tak? Tapi bak tolok, bak tolok soh nak ingat. Walaupun tak segala, walaupun main-main. Tolok pun jatuh bak tolok. Habis tu, deh jangan nak ingat malak ni dah buat main waktu tu. Habis tu kalau nak tolok, baik kita sepak, we cerah lalu dah. Ha, lain lagi? Selepas lagi, kita nak hubungnya tanah wakah. Iya, iya. Bisa, deh. Bisa saja dulu kita dukungkan. Ah. Nah, waktu dulu yang pertama kalau mau itu,
kita nak bayar duit, jadi tukar jadi duit. Nah, nak kalau wakas sedikit atau wakas bala atau wakas pondok, nah. Mana tahu tukar jadi duit. Naik pondok naik sedikit ke lah. Boleh tak? Tak boleh. Dah sebut katakan utama wakah dah kejak situ. Kejak situ tak leh nak ubah, tak leh dah. Segi nak jual, nak ubah, nak ubah kok mana tak leh jadi. So ya ada boleh jadi, jadi ubah pada kecil gi pada besar. Balah mana? Tuwe tuwe wak wak balasah. Tapi kita gi wak masjid tak apa. Hok tu ko comel lebih pada malasah lagi. Tapi hok tu saja gapo? Gi halah ko tu. Tuwe wak wak sedek kita gi wak balah. Orang panggil jatuh kelahnya tu. Supo bak nazar bak gapo pun supo. Kalau nazar nak gerbel kambing, boleh kita pergi gerbel lemu walaupun tak gerbel kambing sekali. Mana apa? Lemu tu molek pada kambing lagi. Tapi kalau lah nazar nak gerbel lemu, kita gerbel kambing ni tak takah. Orang panggil jatuh kelah mah kita panggil. Juga tanah wakah dia kita dok le tanah wakah lama mana sekalipun nak ukah nak ubah walah nak kau. Tak leh. Dok jadi tanah wakah situ. Wakah ni ya tegak, ya tetap. Sampai tu, bagai tengah ni kita amat penting sikit deh. Benar bagai tengah, kita kena ada kepentingan. Jadi wak mudah ni go, sebut kata pingin sejik duk rata redan. Nah, tika sejik putuk rumah belok. Nah, tangi-tangi. Dapat nanti katanya, di hari akhirat, Nabi nak ceritanya, ada seorang sahabat. Seorang sahabat seorang ni deh lek malam duk tah belakang kuda apa jih hari duk tah belakang kuda lek malam duk tah belakang duk tas jatuh lek malam si hari perang lek malam semaya si hari perang lek malam semaya maka sahabat ramai-ramai pakak kata tu tulah ahli syurga mula kenal ahli syurga mana tu hage namun kata ahli syurga Allah ya Rasulullah si hari duk tah belakang kuda lek malam duk tas jatuh. Oi ahli surga kena Nabi kata dak. Tulah mu nak kena ahli dengan aku. Nabi mung nak mung apa? Mu sahabat kata ya ahli surga, aku Nabi wahyu padaku. Tulah mu nak kena ahli dengan aku. Sahabat tanya kok mana ya dengan aku? Mu nampak rakan jadal pa aswin mu kita panggil. Orang zaman dulu kali ya pergi ya ada pa aswin. Kan pak belakang kan nak kata metap. Munapak rakan tetap lakai, tetap lakai. Hai nak? Kain tu ke? Ya ambil di Baitul Mal dengan tak nak minta pada siapa. Maka itulah. Nak yang kata, walaupun semuanya rajin kuat setara mana sekalipun, dia bagai tengah, ya tak cara, maka itulah gulungnya ahli syurga aku. Habis tu bagai tengah ni, kena beringat mana? Kena jaga. Kalau tak ada amanah, jangan dah. Kenapa? Syaitan yang mudah tipu. Apa tak? Main duit sedikit banyak-banyak, tak apa. Kau ambil guna dulu. Ada tau. Ayah nak lagi. Habis tu orang nak main bandar tengah, kena orang beramanah. Orang tak ada amanah. Dari itu dulu, dia pergi maksiat. Habis lah ni, wak pulak sejak beli 40 ribu, sejak tak ada ke mana. Tok Emel beli kereta, Tok Emel beli mutu. Hal buat mana? Hamu kau sorak dia, dia buat sejak kawan nak buat mega lah sebentar. Habis licin. Boleh yang anak sejak itu eh. Nek juta. Lepas tu wak nama, tahu duit yang mana. Habis licin lah. Kalau apa? Takak nak ambil hasil lah belakang. Habis tu kenapa ingat akhir zaman ni? Barang tengah ni lah kita penting sekali. Cuba tengok masjid kita lah ni. Masjid kita dulu puyuk sejik, kawah sejik dah. Tikar sejik, pinggan sejik. Lalu lagi tengok. Tak ada pasaruh bok. Eh? Tanah lah aku mengguh di bawah pun. Gendak umur orang atau redang lah ni. Kalau apa? Kalau kita tak amati, kita berasa muda-muda, kita berasa tak karik. Tapi ingatlah, itu memakaikan akan bapal amalan kita harus kita supaya betul habis licin. Ha, itulah. Ha. Seterusnya lagi, wasal tak ada roh. Saya, mungkin, Bapak Wih yang terakhir. Baik tu tinggi pemuda. Pemuda. Pemuda dan juga kami bapa tu semangat pada pemuda dan juga oi sini. Yo. Pemuda ni deh pemuda generasi mak kita belakang hari ni. Pemuda mak kita sekarang ni orang panggil kepandaian tu ada pemuda mak kita. Kalau wak pintu grupe puyok semua tapi semua tak lama. Dia panggil busuk heye monen betatu yo patu gak pegak. Apa? Dia tidak ada ketegatan. Sampai tu Nabi kata orang yang boleh duduk bawah teduh pada hari yang tidak ada keteduh. Hey. Tujuh gulungnya. Yang pertama siapa ni? Nabi kita kecek lah. Ni nak kuat apa ni?
Nabi kata ni ibarat apa kapur nak gagah, kapur nak kuat, tiga golongan. Yang pertama siapa dia? Yang pertamanya imamun adilun, nak pada pemimpin. Pemimpin ni penting. Orang ibarat, ulama ibarat, orang jadi tok nebel, orang jadi tok imam, orang jadi tok khatib, orang jadi tok bilal, orang jadi tok apa, tok guru penama ni ke? Bandingnya supaya kaki tak pe. Ni baju kita kaki tak pe. Kerah kaki tak pe tak betul. So beki ni bawah ni ya belok tu. Beki lah setara mana pun ya tak betul. Kenapa? Hak tak pe ni tak betul dulu. Tapi kalau hak tak pe betul perah ni dia. Kaki ni bawah boh lah gelap pun ya masuk malak. Kenapa? Kalau pemimpin betul. Nak di pemimpin. Dan pemimpin tak betul. Wak kena mana pun tak jadi. Satu. Yang kedua pula, siapa dia yang kedua? Garis yang kedua. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, orang yang boleh duduk tempat teduh. Jadi kapung kita nak kuat, kapung kita laut bawah pada pemimpin apa? Syabun orang muda. Orang muda, pemimpin dengan orang muda ni ke? Kena duduk sekali. Pemimpin kena rajin gelomok dengan pemuda. Pemimpin kena rajin masuk main dengan pemuda. Pak kita duduk, terlebih, jaga terlebih, wairum, jaga wairum. Wairu minta apa sikit jika kau di tanah bel. Pernah buat murni hai. Ha, payah. Kita tak nebel, kita tak kotik, kita pernah buat. Kita kena ambil pemuda, pisah. Ambil pemuda. Sampai apa budak ponok, klik ponok, pak banyak masuk jadi katong karabau. Buku pun tahu lah. Kenapa? Karena kita orang tak apa, tak ambil padu. Terah, alah kapa kita ngaji ponok tiga orang. Klik mari pak, tak imen kata, mung kena baca tebah, mung kena baca zangi, mung kena wak doa arwah, mung gitu, mung gini. Tak pakai, tak pakai lobe lah. Kenapa? Ya tahu kata, ya ada kerja. Lalu ni tak pakai klik ponok pak, tak ada biar suruh apa. Tebah pun tak ada biar suruh, arwah pun tak ada biar suruh, baca zangi pun tak. Budak tengah kena, baik aku masuk ke tang karabah. Baik aku pergi wak gitar. Sebab aku kacau ngaji nak klik bagi dia kata terimeh nak uwi lah. Jadi terimeh atik dia semaya. Dok. Dok saya ke tamnan dia tu. Tak dong. Wih tok uwi wayo lah macam tebok. Dia itakulah. Aku tu kau. Tak jauh wih kok uwi. Allah. Apa boleh gaji 100 ribu lalu ke. Nampak? Wih budak. Budak anda klik pandang pak. Mung baca ketebok. Mung baca zangi. Mung jadi terimeh semaya. Budak ni tak dilobe. Kenapa ya malu? Allah aku nak jadi lobe. Aku jadi terimeh weh. Aku nak lobe-lobe. Aku nak jadi lobe pun. Aku nak baca ketebok weh. Kita siapa dia? Kita orang dapat. Pemimpin ni. Kena suluh. Walah kalau kira mari dia. Suluh hak muda sekali. Kenapa? Hak mengaji ponok. Hak mengaji ugamu. Ya sikit pada hak tak ngaji. Ya sikit for ni. Tok lebel, tok kotek, tok bila boleh suluh. Alam, dek lah, dek mak, dek ya, hok ngaji. Tiga orang ya. Tapi tiga orang ni pun kita nak pergi tak leda. Apa lagi pergi beratus lah. No. Sebab tiga orang nak pergi tak leda. Habis tu, kerja Nabi, ya ambil siapa dia? Ambil Abu Bakar. Ambil Nabi kerja apa? Ya kerja ugama ni. Hok gagah pak. Yang pemik Umar. Siapa dia Umar? Tok lebel. Hidup ugama nak hidup adalah ada Abu Bakar, ada orang bawah, ada orang kaya bawah. Hidup ugama nak hidup kena ada apa? Kena ada orang syab, orang muda. Siapa dia? Sayyidina Ali. Ali Umar Abu Bakar. Mari. Orang kaya bawah, orang bekan pun duduk dalam, orang muda pun duduk ada. Hidup lalu lah. Pak kita sekarang, ada siapa dia? Ada orang tua, orang muda pun tak ada. Ha, sampai tu natijah kita pisah. Pisah we ada musyarak hari ye lama-lama sekali, seminggu sekali ambil pemuda. Pas pemuda ni wasa dia ya ya beruk dia, ya kena ada upeh. Apa? Ya kena main upeh tak lain, kena pandai lah taktik tu. Wak bubur ke wak nasi ai ke geno Allah. Ya kena ada lah. Tangi ada ada tak mari ya dia beruk buat ni ni. Tengok orang nak tai beruk. Apa? Ya bukan kita perakak gitu je. Tak lain perakak. Ya tak wah lima. Ya tak wah pau. Ya tak pisah-pisah telau saja tu. Tak apa dah. Supa tu kita nak heret orang muda masuk negara saya kita. Kita kena ada rancangan kita. Gia. Orang tua dulu kata biasa tengok kayu getah lah. Biasa tengok kayu getah lah. Lo ni kayu getah bukan sekolah jadi kayu getah lah. Kayu getah jadi sofa. Kayu getah jadi mari. Kayu getah jadi lemak. Oh, wak molek. Kan apa kayu getah ni molek? Kerana pakat kerja. Ya tu game nebel. Ya ni gi akik. Ya ni gi usung. Ya ni masuk lerongan tengok. Ya bagi. Sampai kayu getah jadi molek. Kan apa? Pakat kerja. Tak email kerja ni. Tak kotak kerja ni. Tak guru kerja ni. Ya hidup. Tapi terah kayu getah. Orang okay, tu sore. Ya nebel pun dia tu. Akuk pun dia tu. Wagi rongan dia. Ketel pun dia ni. Mampu situ.
Nampak tak? Habis tu ya kena pakak-pakak kerja garis kita. Amah rak kepada ahli kampung kita sini, lagi pula pemuda-pemudi, pakak ambil bahagia. Ambil rancangnya daripada ugamo, insyaAllah. Dia ugamo kita, dia ugamo kita mulai hidup. Hak lain yang nak mula masuk ni. InsyaAllah kebaik yang nak mula masuk dari kampung kita. Ada tu yang Allah Ta'ala buat persiapan untuk nak wilayah kampung kita. Masa cukup dah, nah? Tak lama sangat, weh. Nah, oleh kerana dia mahu cerita lah, ada Tok Khotik dia baca tebah wajah. Tok Khotik! Dia baca tebah wajah, dia gerang wajah. Ada makmur seorang dia teriak lah, weh. Tok Khotik dia pergi kata tebah yang sedap. Bukan tebah aku sedap, teriak. Sudah wajah, Pak Tok Khotik panggil, hei. Tebah aku sedap sangat nak mahu teriak itu lho. Bawa oleh bawah, kata dok tak sedap sikit, bong. Tak mahu teriak apa? Dok, yang terlalu tengok, jangan Tok Khotik, dia baca tebah tak ni, eh. Jangan Tok Khotik panggil. Dia baca tebah dia, yuk. Maka makmur telah tengok, aku nak ingat kami, aku nak ikat dalam ni. Apa kali mapuh, bukan ini. Maka malam pun sepatu malam, kami dia memapuh, malam kucing dia memapuh. Amal haunus kau ni. Amal, di atas kecepai terkasar goroh, kecepai yang tersalah silat, dan daripada otak monat yang tak comel, itu pada hawa nafsu yang jahil yang ada pada diri saya, yang mana yang comel, yang mana yang baik, itu pada ilham daripada Allah Subhanahu Taala. Maka kepada peminat-peminat penutup-penutup pek kita ni, pada malam ni, supaya sobalah, amal tak malik, banci sekitar untuk apa ni, untuk kita nak buat hopak nak kian jing. Nah, maka boleh buat kita ramai-ramai tolong jadi sahamkan sikit-sikit sore 10 kot sore, 20 kot sore, 50 kot sore, menjadikan akan saham kongsi untuk membinakan akan orang panggil asrama bagi budak tino. Nah, bagi orang ada anak tino, kalau tak ada pak lagi hantar mana hantar kau mahu boleh nah, kalau nak anak tino ngaji deh, pak mahu tak nak kelah tak apa, bakal ngaji dah tabala gitu yo. Ada ketemu nak ngaji tak berapa bung dok. Nah, lalu dia buat asrama sikit boleh 3-4-5 naik bilik. Maka, nah, kepada folk itu ramai-ramai yang tengok sekarang, nah, kalau tidak ada kemampuan apa, tidak ada keberatan apa, boleh kita membantukan madrasah kita sikit-sikit sore. Lepas tu, serta niat nah, kita sedekah gapo tu, niat untuk sapa pahala kepada ibu bapa kita. Lepas tu, niatnya untuk bagi diri kita. Ya Allah Ta'ala sehat badai kita. Ya Allah Ta'ala buka jalan kemudahan bagi kita. Maka, malam ni, abang minta huna diri sekarang dulu. Akhiri dengan lafaz yang mulia. Ya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا